Jadi Mbak Ima ini tahu sekali bagaimana cara kerja seorang Pak Basuki Cahayapurnama yang kompeten dan bersih dan bisa mengawasi penggunaan APBD di Jakarta dengan baik. Dari anggota-anggota DPRD yang kompeten, ya. Dan yang kedua, yang sangat penting untuk kita pastikan adalah Pak Jokowi kembali dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Tiga itu yang Bapak sampaikan ke saya, pertama soal transparan, kedua soal melayani masyarakat, dan ketiga adalah soal taat konstitusi. Sekali lagi, saya harap seluruh kader PDI Perjuangan harus kerja keras memenangkan kursi DPRD, termasuk tentu Ima, ada Pak Charles. Sebentar, Pak Charles, sebentar, Pak Charles. Sebentar, Pak Charles. Oke. Wah, jaketnya apa nih? Wah.